Sepanjang tahun 2022, ada 69 juta ton sampah yang dihasilkan masyarakat Indonesia, di mana 17,9% atau 12,5 juta ton sampah diantaranya adalah sampah plastik. Jumlahnya naik terus secara eksponensial sejak tahun 1995. Penyebab sampah plastik masih menumpuk di Indonesia. 1. Pola pikir dan kebiasaan membuang sampah sembarangan yang sudah turun-temurun. 2. Hukuman atau denda yang tidak efektif. 3. Meniru apa yang dilakukan orang lain. 4. Rasa malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan 5. Kurangnya tempat sampah. Eh kak, tunggu. Kok kakak buang sampah sembarangan sih? Gak apa-apa. Kakak gak tahu ya, kalau misalnya kita tuh sekarang udah punya alat loh. Jadi sampah sekarang tuh bisa menjadi uang. Mau aku tunjukin gak alatnya? Boleh. Ayo. Jadi ini kak, alat resmi kami. Jenik. Iya, jadi kakak ntar tinggal nge-scan aja, boleh minta HP-nya? Oke. Okay. Iya, kakak buka website-nya RSB. Setelah itu, login. Sama, user login ke web RSB. Jika belum punya akun, klik belum punya akun. Isikan data email, username, dan password untuk membuat akun. Klik submit. Lalu masukkan email dan password yang sudah didaftarkan untuk login. Langkah selanjutnya, klik tombol scan. Arahkan kamera scan pada gambar QR di tempat sampah. Letakkan sampah di untuk membuang sampah. Maka secara otomatis berat sampah telah dikonversi menjadi rupiah dengan perhitungan 1 gram dikali 3 rupiah. Klik simpan saldo. Maka saldo akan tersimpan. Jika ingin menukar saldo agar menjadi uang, user harus mempunyai saldo minimal 10.000. Jika saldo sudah tercukupi, klik tombol tukar. Dan pilih payment pembayaran. Lalu masukkan nomor payment. Tukar. Petugas tinggal mengirimkan bukti pembayaran kepada user. Di halaman dashboard admin, klik edit. Tambahkan foto struk, ubah status menjadi payment, lalu klik simpan perubahan. User bisa melihat status pembayaran dengan klik tombol status pembayaran. Untuk tindak selanjutnya, kami akan mengintegrasikan payment gateway untuk mempermudah admin melakukan transaksi. Yang kedua, kami akan menghosting web kami supaya dapat diakses oleh user. Dalam upaya kami untuk menjaga kebersihan yang lima, mari bersama-sama kita memperbaiki lingkungan untuk masa depan yang bersih dan sehat.
Dengan begitu, kami yakin bahwa inovasi kami akan membawa perubahan positif yang signifikan dalam industri ini. Terima kasih atas